Selamat malam semuanya. Hari ini gak ada rencana, tapi tiba-tiba pengen aja jalan biar sedikit olahraga sebenarnya. Jadi malam ini seperti yang kalian lihat ini, nah, aku lagi jalan sebentar ke kawasan Marina, Dubai Marina. Jadi buat teman-teman yang kalau punya rencana untuk berlibur ke Dubai, nah di kawasan inilah kalian bisa merental boat-boat yang ada di sini, dan seru sih sebenarnya, karena dari sini kalian bisa menjelajahi hampir separuhnya Dubai. Kalau ditanya harganya berapa, pokoknya memuaskan, harga sesuai dengan kepuasan Anda. Jadi beginilah kalau di malam hari untuk kota Dubai di kawasan Marina tentunya. Oke, kita jalan-jalan lagi ya ke sebelah sana, karena di sebelah sana itu ada beberapa minuman dan juga makanan yang sangat enak-enak, seru-seru. Banyak sekali outlet-outlet makanan dan minuman yang ada di sebelah sana, karena ini judulnya namanya Marina Walk. Marina Walk, jadi di sini orang berjalan kaki sepanjang jalan kawasan Marina ini, dan juga ada yang bisa pakai skuter, ada yang bisa sepedaan di sini gitu. Apalagi ini kalau sore, lebih sore lagi, lebih seru di sini, karena ini juga menjadi tempat orang-orang seneng untuk jalan santai atau sedikit exercise, berolahraga sebenarnya ya. Nah seperti ini ya. Buat kalian yang suka dan cinta sama brand ini, miniaturnya aja manis. Oke, kita bayar dulu ya. Kita bayar di sana. Done. Bye. Oke guys, selesai kita membeli sesuatu yang lucu-lucu.
sekarang waktunya untuk jalan pulang. Jalan pulang artinya olahraga lagi untuk beberapa menit perjalanan dari kawasan Dubai Marina ke tempat tinggal. Jadi perjalanannya agak sedikit seru karena lumayan ngos-ngosan pastinya. Dari mana ke mana? Dari sini. Kemudian kita akan melewati jembatan penyeberangan itu yang ada di belakang sana, nyeberang, kemudian tibalah di rumah. Seperti itu guys. Seneng ya ngeliatin kawasan Marina dengan lampu-lampunya yang cantik, yang menghiasi gedung-gedung yang menjulang nyata, hampir mendekati langit. Tapi ya, inilah Dubai. Serunya Dubai. Terima kasih buat kalian semua yang mencintai vlog-vlog aku. Yang gak bosen dengan cerita-cerita dari Dubai. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Okay, guys. See ya. Nah, buat kalian yang pasti bertanya-tanya, kenapa sih aku hobinya ke tempat-tempat art yang seperti itu? Inilah kegemaran aku untuk mengumpulkan hal-hal yang seperti ini. Ini keren. Buat aku sih keren. Walaupun merogoh kocek yang luar biasa. Tapi seru, aku suka mengumpulkan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang kemarin ada beberapa piece yang aku beli dan itu lucu banget. Tuh ada di sini. Mari kita lihat. Nah, dia ada di sini, guys. Lucu kan? Lucu kan? Seru kan? Manis kan? Masih ada beberapa yang harus disesuaikan dengan koleksi aku yang asli, sepatu aslinya. Tapi karena dia agak mehong, jadi harus menabung dulu untuk membeli yang lainnya. Okay. Tadaa. Lumayan sih. Mesennya pakai effort. Dan juga tinya ada ini. Nah, ini adalah alat untuk mencetak batik ya. Batik. Ini berat loh. Aku suka banget yang kayak gini-gini. Gak tahu kenapa. Seru aja. Dan juga ada ini. Mas-mas sama mbaknya. Mas berserta mbaknya. Seru kan guys, keren. Aku lupa aku dapetin ini di mana. Yang pasti ini waktu ke Jawa. Bahannya kuat, kokoh banget. Kokoh sekali. Cantik. Pokoknya cantik, cantik, cantik sekali. Dan satu lagi adalah tara. Seru kan?